Reaksi pertama Datuk Seri sebaik sahaja melihat Sahib Bukhari dan kita ada bertanya dan menubual. Ini sebagai manifestasi menentang agenda peribadi Datuk Seri sendiri. Saya tidak condong untuk layani komen-komen calon ataupun kempen yang bersifat peribadi, dan saya tumpu tentang pembangunan Port Dickson dan juga agenda bersama untuk membantu pentadbiran Tun Mahathir selaku Perdana Menteri. Ini yang menjadi tema kempen saya. Di peringkat nasional, saya telah berpakat dengan Tun Mahathir untuk memberikan sokongan bulat kepada dia, memudahkan kerja dia untuk menangani masalah yang besar dalam negara. Sumbangan dia untuk mengawal keadaan yang rumit yang dibuat oleh kerajaan yang lalu itu memerlukan sokongan bulat dan padu. Tugas saya adalah bersama dengan tokoh-tokoh lama di parlimen yang tidak memegang jawatan seperti Lim Kit Siang dan lain, itu hanya untuk memperkukuh us kerja parlimen, menilai program dan membantu dalam memberikan input yang berkesan supaya parlimen itu dilihat berfungsi dan tidak seperti mana dahulu rubber stamp. Jadi ini di peringkat nasional. Dan mereka Port Dickson tentulah nak kembangkannya sebagai satu pusat destinasi pelancongan yang lebih hebat.